Belum pernah. Belum pernah? Belum di pernah. penyidik atau di polisi Oh, belum pernah. Belum pernah? Saya nungguin David waktu itu, makanya yang ke sana pamannya. Oh, saya wakilkan karena itu keluarga juga. Dan saat itu saya memang tidak bisa meninggalkan anak saya. Itu ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang tidak pernah ketemu ya. Enggak pernah. Saudara tahu, belakangan saudara tahu bahwa ini ada kaitannya dengan terdakwa David dan Sin. Dari mana? Ada tahu saudara? Dari laporan di Polsek Pesanggerahan. Karena saya tanya, ini siapa pelakunya? Saya ingin tahu pelakunya siapa. Tapi waktu itu memang nggak ada info apa-apa. Saya juga nggak tahu ini siapa. Tanya ke teman-temannya juga, temannya nggak tahu ini siapa. Tetapi saya jadi ada kecurigaan itu ketika di hari pertama. Hari pertama di Medika. Di Medika Permata Hijau waktu itu kondisinya sangat bikin bingung ya, karena di situ ada polisi, ada macam-macam, ada polisi, ada penyidik yang mengatakan ini pelakunya sudah kita tangkap. Saya tanya siapa pelakunya. Oh, nanti aja Bapak besok pas laporan bisa tahu. Saya pengen tahu pelakunya siapa. Kemudian pada, jadi ada para polisi ada datang ke rumah sakit ada, juga ada. Ya, ada ya. Sehingga saudara bisa bertanya. Iya. Ya, baik. Ini kenapa lagi. Dan lain-lain saya tanyakan. Kemudian malam itu ada orang yang saya enggak tahu selalu deketin saya. Berapa orang? Tiga orang. Tiga orang. Oh, satu orang namanya Karel, katanya yang ngasuh Dendi dari kecil. Yang dua saya kurang paham. Dia tiba-tiba mendekati terus, Pak, saya dari keluarga pelaku. Saya emosi waktu itu. Kenapa Anda datang ke sini? Ini kita cari rumah sakit yang terbaik aja, Pak. Kemudian saya marah, Anda siapa? Ngatur-ngatur, saya harus ke rumah sakit yang lebih baik. Nanti dari pihak pelaku akan memberesi semua. Saya makin marah lagi. Saya langsung berpikir, ini pejabat atau apa? Kok dari tadi ada orang nanyain ini terus. Kemudian saya teriakin, itu saksi Pak Rudi juga tahu dan teman-teman saya di sana juga tahu dan perawat di sana tahu dan penyidik Polsek Pesanggerahan juga tahu ketika saya teriak. Saya tanya, kamu siapa? Kamu anggota ya? Bukan Pak, kamu siapa? Kamu anggota, kenapa nanya-nanya terus dari tadi maksa-maksa saya harus melakukan apa yang kalian mau? Padahal kondisinya saya waktu itu sedang kalut ya, karena David kejang-kejang. Tiba-tiba datengin seperti itu. Nah dari situ kemudian saya berinisiatif untuk mencari tahu ini siapa sih? Orang ini siapa? Sampai ada keanehan-keanehan yang terus-menerus. Di rumah sakit dia dua hari yang mulia. Sebentar, kan saudara tadi tanya ini siapa? Ya. Kan siapa, kan masih-masih. Terus ya. Ada jawabnya, cepatnya dari pelaku. Oh, saya mewakili keluarga dari pelaku. Pelaku. Siapanya, omnya, kakaknya, ibunya, atau siapa? Enggak, saya disuruh untuk kesini. Disuruh untuk kesini, ya. Disuruh untuk apa, sudah tanya itu kan? Itu tadi, nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik. Baik. Kemudian saya marah, apa hak Anda nyuruh-nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik? Ini anak saya kok. Akhirnya yang bersangkutan mundur? Mundur tapi cuma di luar. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.